I would like to say thank you for coming to Indonesia International Book Fair. It is really a great honor for us to have your presence here this afternoon. I also would like to thank Indonesia Agency for Creative Economy, Ibu Rita, thank you for coming, for supporting IIBF and Indonesia Partnership Program, a program created to encourage increased copyright transaction, which will strengthen positioning IIBF as an international book fair. An Indonesia Partnership Program will give more contribution to achievement of BEKRAFT goals, especially for IBSL. Again, thanks for coming to IIBF. Enjoy your time and wish you all the best. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa coba menggunakan buku digital ini untuk dibaca bersama anak. Dan karena dia bisa dicetak, jadi kita bisa juga print dalam bentuk cetak. Let's see, sih kepake biasanya kalau lagi silaturahmi ya kan gak cukup bawa buku banyak gitu kan. Sebelum tidur atau lagi sedang aktivitas tuh biasanya kita pakai Let's Read sebelum tidur bacanya. Jadi berguna banget kalau misalkan kita mobile gitu yang gak sempat bawa buku banyak kemana-mana, tapi kita bisa baca dari gawai kita. Tema, ada beberapa sekolah yang udah pakai sistem tema ya. Nah itu bisa kita kasih panduannya, nanti kita kan temanya tentang apa misalnya, tentang diriku misalnya, atau temanya tentang teknologi, kira-kira kita mau baca buku yang mana ya, pilihnya yang mana nih yang kira-kira akan kamu baca, dan kita bisa kita baca sama-sama, gitu. Ditentuin aja, kasih panduan sih memang, lebih baik dikasih panduan, karena beberapa teman saya coba, mereka kasih panduan, mereka kasih pilihan, itu berhasil. Tapi memang kan biasanya anak-anak suka pengen belinya banyak ya. Nah itu kita bisa kurasi lagi di akhir. Tapi kita bilang di awal ke anak, nanti kalau kamu sudah pilih, kita kurasi lagi ya. Kita pilih lagi ya mana yang mau kita bawa pulang, kita beli sekarang, dan mana yang bisa kita tunda untuk beli nanti. Jalan-jalan ke metropolitan, jumpa dia si gadis rupawan. Subhanallah, cantiknya kelewatan. Calon bidang, pandai baca Al-Quran. Duren tiga, alamat rumahnya. Anak Pak RW, Haji Mahmud namanya. Dia nyantren dulu di kampung aye. Paling oke, pokoknya paling kece. Banyak yang melamar, kagak pede. Bagi aye, disowin aje. Biar Allah sandaran aye. Kalau jodoh kagak kemane-mane. Nyababe kalau minta cucu, cuma dia yang cocok jadi mantu. Kagak kuat ae ngebujang mulu. Bulan mulut insya Allah ke penghulu. Amin. Amin. Yang mau jadi bidan coba angkat tangan, yang mau jadi bidan ada nggak? Wow, banyak banyak banyak. Duhai abang. Apa? Ayesi cuma bilang. Apa tuh?
Jangan bimbang kalau mau meminang. Kerak telur dikasih cabe, pantang kendor, bismillah pastinya. Banyak yang melamar kagak pede, bagi aye diselawin aje. Biar Allah sandaran aye, kalau jodoh kagak kemane-mane. Nyababe kalau minta cucu, cuma dia yang cocok jadi mantu. Kagak-kagak kuku ae ngebujang mulu. Bulan mulut insya Allah kepenghulu. Mudah-mudahan lagu ini juga saya bilang linear atau punya hubungannya dengan lagu Bidadari Surga Pun Cemburu. Tetapi mohon maaf karena saya bukan penyanyi aslinya. Boleh ikutin. Hanya satu pintaku untukmu dan baik-baik ada aku. Hanya di siang baik aku. Baik-baik sayang ya, dan gak usah khawatir. Ada bidadari kita yang ternyata membuat bidadari di surga cemburu. Luar biasa, tepuk tangan untuk guru kita Kiai Al-Hajj Adrian Mafatihullah Karim. Dan syukran Pak Kiai, gitarnya enak banget. Gak apa-apa kalau saya pakai buat nanti main sama wali ya Pak Kiai, ridonya. Ya kalau mau dikasih gitar sama Pak Kiai, belajar gitar sambil belajar ngaji kitab yang banyak ya, nanti dikasih hadiah sama Pak Kiai insya Allah. Pak Kiai bilang, saya tanya, judulnya apa Pak Kiai pastinya? Dan Bidadari Surga Pun Cemburu. Itu bulu kuduk saya langsung merinding. Saya bilang, ini bakal jadi something. Ini bakal jadi sesuatu. Bakal jadi yang mengagetkan secara diksi. Dan Bidadari Surga Pun Cemburu. Terlebih, saya juga dijelaskan sinopsisnya dan juga baca beberapa sinopsisnya. Saya katakan, mudah-mudahan di sini ada teman-teman media ataupun yang online, sampaikan sangat-sangat recommended untuk buku dan Bidadari Surga Pun Cemburu. Banyak kisah, banyak hikmah, banyak kejutan-kejutan yang terjadi. Bahkan saya pun ngomong sama Pak Kiai bulan kemarin, Pak Kiai, andaikan ini dibuatkan sequelnya dalam bentuk film, rasa-rasanya enggak akan kalah dari film apa yang terkenal, Ayat-Ayat Cinta. Kalau anak-anak Latansa itu jangankan ke bundaran HI, ke bundaran HCI, ke bundaran HCI, anak-anakku tahu HCI, bundaran Cipanas saja udah seneng. Apalagi ke bundaran HI. Tetapi saya sangat mengapresiasi bahwa anak-anakku adalah generasi yang menyambung rantai bagaimana 13 abad umat Islam berjaya dalam peradaban dunia karena budaya menulis dan membaca. 13 abad, 1 abad hitungan 100 tahun. Kali 13 abad berarti umat Islam memegang tampuk peradaban dunia selama 1300 tahun lamanya. Inilah yang membuat saya berusaha semaksimal mungkin
bukan karena seorang ahli di dalam membuat lagu. Kalau persoalan membuat lagu, Ananda Apoy ini yang ahlinya. Semua lagu-lagu bisa diresapi dan menjadi pop, menjadi dentuman-dentuman bagi masyarakat. Wanita Berkarir Surga, itu masalahnya awalnya tuh apa? Itu. Nah mungkin kita mau mereview lagi gitu ya, ini buku yang kita launching dulu tahun 2017. Dan tahun 2017 itu mungkin belum hits, udah hits apa belum ya? Ya pokoknya ada pemahaman-pemahaman yang di situ hitsnya tuh sekitar tahun 2018 gitu. Pokoknya ini berangkat dari permasalahan-permasalahan wanita gitu, tentang bagaimana sih wanita saat ini, kok kayaknya wanita sebenarnya kan udah merdeka gitu ya. Wanita kan sebenarnya udah bisa ngelakuin apa-apa sendiri, udah mandiri. Tapi kok masih ada aja gitu masalahnya, masih ada aja kurangnya. Nah di buku WBS ini kita mencoba gitu ya, kita mencoba meneliti, kita mencoba mengamati apa sih sebenarnya yang melatar belakangi permasalahan-permasalahan wanita yang sekarang terjadi gitu. Nah ternyata yang kita temui adalah mungkin dari kebebasan, dari kemudahan yang Masya Allah ya, zaman sekarang itu kan apa-apa serba mudah, apa-apa serba boleh, dan apa-apa serba bisa. Tidak terkecuali itu dinikmati oleh kita nih para wanita, dan terkhususnya lagi kita para muslimah gitu. Nah cuma ada hal yang di sini harus kita luruskan gitu. Jadi semakin bisanya kita ngapa-ngapain, semakin bisa kita ngejar apa-apa sendiri, di sini tuh setiap muslimah itu jadi berlomba-lomba untuk mendapatkan kesuksesan gitu. Tapi kesuksesan di sini kesuksesan tanda kutip. Nah di sini kesuksesan yang sebenarnya adalah ketika kita meraih ridha Allah gitu. Itulah makna kesuksesan yang sebenarnya. Yang perlu kita ketahui bahwa Allah udah menentukan wanita yang ada dalam Al-Quran yang dijamin juga masuk surga. Nah itu yang perlu kita cari tahu tentang wanita-wanita tersebut gitu.
Dan insya Allah kalau kita sudah mencari tahu dan mengenalnya, kita bisa mungkin bisa menerapkan di zaman yang saat ini. Kita bisa belajar dari Asia. Karena Allah itu gak mungkin memilih beliau-beliau itu tanpa alasan. Pasti ada alasan lah ya. Kenapa mereka bisa terpilih? Kenapa yo? Ada yang tahu gak? Karena memilih untuk taat. Nah, siapa dia? Yaitu Siti Asia. Kita bisa belajar dari Siti Asia. Siti Asia istrinya Fir'aun. Siti Asia istrinya Fir'aun itu punya suami yang menjadikan suaminya itu harus dituhankan gitu. Terus juga Siti Asia itu sebenarnya dekat dengan kemewahan, harta, tahta, kekuasaan, tapi beliau memilih untuk taat kepada Allah. Beliau menyampingkan hiasan-hiasan dunia gitu. Jadi enggak beda jauh sama zaman sekarang. Hiasan dunia itu sebenarnya ada di depan mata kita, tapi kita mau memilih yang mana gitu. Nah, kita juga bisa belajar dari Siti Khadijah, istrinya Rasulullah. Beliau juga dikenal sebagai wanita karir. Beliau juga dikenal sebagai wanita yang mempunyai harta yang banyak. Terus juga beliau banyak yang mengantri pengen melamar Khadijah gitu. Tapi beliau memilih untuk menikah dengan Rasulullah dan mengorbankan harta, jiwa, dan semuanya itu untuk dakwah, untuk Islam gitu. Ternyata sedikit banyak pemikiran kita juga terkontaminasi ya dengan pemikiran-pemikiran feminisme. Karena ide-ide feminisme itu benar-benar yang halus, benar-benar yang tipis banget kelihatannya kayak benar tapi ternyata salah gitu. Terus yang salah kelihatannya jadi kayak benar gitu. Jadi benar-benar tugas kita sebagai muslimah, kita udah punya panutan, kita udah punya tuntunan berupa Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi jangan sampai kita tergerus gitu identitas kita sebagai muslimah gitu. Jangan sampai terikut dengan ide-ide di luar ideologi Islam gitu. Yuk, jalan kemudian mundur. Kira-kira 3 kali aja, maju ke depan, jangan buru-buru ya, pelan. Jaga core-nya bekerja, pusarnya masuk, yuk. Jalan ke depan sampai ujung matras, terus mundur, itu 1 kali. Lakukan 3 kali, angkat telapak kakinya, jalannya perlahan. Lagi, angkat. Ini buat PR di rumah ya, nanti latihan ya. Kontrol, ternyata gak gampang ya. Berarti itulah PR kita untuk berlatih nanti di rumah, agar kita bisa lebih stabil. Ayo 3 kali ya. Ya, maju terus mundur. Mundurnya juga sama. Mundur itu bagian yang tersulit. Jadi kalau yoga itu ya, kalau pikirannya udah kemana-mana berarti energinya juga hilang. Dah. Jadi tujuannya yoga itu apa? Meningkatkan energi di tubuh kita. Kalau tubuh kita penuh dengan energi, badan kita lebih segar. Anda adalah sebuah pohon. Kakinya menancap kuat. Saat membuang napas, boleh dilepaskan dari seluruh pori-pori. Boleh dengan napas ujai, dengan menyempitkan tenggorokan. Nggak usah jinjit kalau sekarang, tahan di atas. Pandangannya ke depan, luruskan sikunya benar-benar. Yang didorong adalah tumit tangannya. Jadi kita meregangkan ini. Ketegangan yang ada di lengan bawah. Perutnya dikunci. Napasnya mengembang. Yuk, jatuhkan miring ke samping kanan. Biasanya kalau ada kaca, bayangkan depan kita kaca. Kita bisa melihat badan kita sama. Antara yang kanan, kiri, lengannya yang kanan, yang kiri. Dorong kuat.